Indonesia nyatanya punya tempat tersendiri di hati bintang film Andy Lau. Itu lantaran ia memiliki seorang anak angkat bernama Nino. Kini sudah 23 tahun, Nino ditinggalkan oleh sang ayah angkat dan belum pernah bertemu lagi. Aktor laga terkenal asal Taiwan Andy Lau masih dikenal hingga saat ini. Hampir semua penggemar seni bela diri pasti mengenal sosok tampan satu ini. Namun tahukah kalian, Andy Lau ternyata punya anak angkat dari Salatiga Indonesia. Anak angkatnya itu bernama Nino. Penasaran bagaimana kondisi Nino saat ini setelah 23 tahun ditinggal Andy Lau? Nino, anak angkat Andy Lau beberapa tahun belakangan tersorot lagi oleh media. Ia kini terlihat bahagia dengan kehidupannya saat ini. Kepada awak media, Nino mengatakan Andy Lau adalah sosok ayah yang sangat baik kepadanya. Ia bahkan menceritakan bahwa Andy Lau kerap membiayai sekolah dan semua kebutuhannya sampai besar. Uniknya, Nino awalnya tidak mengetahui kalau Andy Lau merupakan aktor laga internasional. Lebih lanjut, Nino baru tahu Andy Lau adalah artis terkenal. Meski begitu, ia mengaku tidak heboh seperti tetangganya yang lain. Nino kemudian menceritakan kembali tentang sosok Andy Lau sebagai ayah angkatnya. Sambil menahan tangis, Nino menyebut Andy Lau ayah yang penyayang. Andy Lau bahkan memperlihatkan bentuk kasih sayangnya walau terhalang perbedaan bahasa dan kegiatannya sebagai aktor laga terkenal. Andy Lau bahkan tak pernah absen dalam kebutuhannya sehari-hari, termasuk merenovasi yayasan Pemerdi Asih di Salatiga, Jawa Tengah. Kini, Nino dikabarkan sudah menikah dengan seorang pria asal Jawa Tengah. Nino tinggal sederhana dan hidup bahagia sambil menunggu kedatangan ayah angkatnya itu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!